panas. Oke, jadi hari ini kita mau bikin puding biskuit panggang. Tugasnya Ismail. Masukin ke sini dulu. Masukin sini dulu. Semua. Hah? Sedikit dulu. Biar nggak susah rusakinnya. Terlalu banyak. Soalnya kalau langsung ke situ nanti nggak hancur. Nanti dihancurin sedikit di sini, ngalusinnya. 250 gram. Sayang-sayang bubuk masukin. Pelan-pelan ya. Ini yang satu, tangan yang satunya begini. Oke. Gak usah terlalu hancur, nanti kita masukin situ. Sementara Ismail hancur itu, Mama nyiapin yang lain. Udah cukup belum? Ya. Boleh, mau dimasukin ke itu? Kurang nggak? Ya, cukup kali. Mama terusin pisahin telur ya. Udah, ditutup dulu coba. Ditekan, terus ditekan. Oh iya. Puter ke kanan. Nah, dah. Waduh. Asik ya. Nah, terus pindahin deh ke situ. Atau nggak usah juga di dalam situnya, nggak apa-apa. Telurnya dipisahin 5 putih, 5 merah. Sekarang Ismail buka kaleng susunya. Kaleng susu. Ini. Ini dituangin ke sini. Berapa banyak? Semua. Habisin semua. Terus menteganya 2 sendok makan. 2. Ah, lu suka nulis-nulis. Iya. Pelan-pelan. Biar nggak tumpah. Kocokin terus dituang. Nanti yang kedua bersihin, batu ngebersihin. Pertama mau kocok putih telur. Setengah dulu, terus dikocok lagi jadi lebih bersih. Tuangin habis. Habis langsung. Nah. Terus isi lagi sekali lagi. Satu. Pelan-pelan. Op. Dah. Ini sampai nanti pecah-pecah. Soalnya masih lembut. Ismail olesin ini layang pakai mentega. Kenapa? Olesin layang pakai mentega. Ini udah cukup kaku nih sekarang. Banyak gua matiin. Terus menteganya dikocok. Mentega yang tadi dikocok. Pojok-pojoknya biar nggak lengket, jangan sampai ada yang bening gitu. Nah, Ismail sekarang masukin tepung biskuitnya ke susu. Semuanya langsung. Ini aja biar rata. Betulin. Telur sama mentega.
menteganya udah lembut, masukin dah telurnya. Diaduk tangan aja, nggak perlu pakai mesin. Aduk kuning telur sama menteganya pakai tangan aja, nggak perlu di mixer. Rata, mama nyalain oven supaya panas di 180 sampai 200. Tadi airnya udah dua kaleng kan ya? Iya. Pakai ini atau? Enggak, pakai tangan aja. Ininya? Ini terakhir. Ini yang rata. Masukin dah ininya. Nah, ini nanti yang bagian atasnya nih yang jadi. Tuangin di situ. Bantu lu. Pegang ini, tuangin. Tuangin. Ya, jadi deh. Boy, mau? Ini pasti kalau dikasih dijilatin, enggak? Coba Boy suruh lihat. Mana dia? Nah. Udah deh masukin oven. Kita kasih timer 30 menit dulu. Cukup sih, nggak usah. Dah, udah jadi. Tinggal didinginin. Ini udah lapis-lapis dalamnya. Jadi ada ini biskuit, susu, putih telur. Enak deh. Yuk, kita cobain yuk. Ini jadinya lapis-lapis tuh. Makan pakai tangan atau? Pakai sendok ya. Mama juga mau. Kue bikinan Ismail. Oke. Cobain ya. Enak. Bon appetit. Pinggit. Sebenarnya nanti bisa bikin sendiri kan? Bisa. Udah lihat semua tadi? Iya. Ingat. Thank you, Ismail.